Pada hari esok dalam sejarah Sarawak 21 Oktober 1973 telah termeterai satu perjanjian keamanan di antara pihak kerajaan dengan pihak komunis. Perjanjian damai tersebut telah ditandatangani di Pekan Simanggang, iaitu di bangunan ini, Rumah Seri Aman. Dan pada waktu itu, Ketua Menteri Sarawak Tun Abdul Rahman Yaakob mewakili Kerajaan Persekutuan, manakala pihak komunis diwakili oleh pengarah serta komisar peraku Parti Rakyat Kalimantan Utara, iaitu Bong Kee Chok. Perjanjian damai tersebut telah menjadi titik tolak berakhirnya ancaman pengganas komunis di Sarawak. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkongsian cerita pagi dari Sarawak hari ini kami bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa, yang mempunyai banyak pengalaman dan juga kenangan semasa penentangan pengganas komunis sama ada di Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Saya perkenalkan Pesara Tentera Tuan Beliang Bali, dan beliau juga merupakan penerima anugerah Panglima Gagah Berani daripada Kerajaan Malaysia. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi, Puan. Saya dimaklumkan sebelum ini daripada sembang kita pada pagi tadi, Tuan pernah terlibat dengan beberapa operasi besar dalam menentang pengganas komunis, iaitu di Lundu dan juga di Semenanjung Malaysia. Boleh ceritakan yang di Lundu terlebih dahulu, Tuan? Silakan. Okey, terima kasih, Puan, yang meremah saya. Saya, Pugaran Satu Besara, beliau anak Bali, berasal dari Gua. Mengucapkan terima kasih di atas jemputan pada saya pada pagi ini. Begitu juga saya mengenang kembali di atas sejarah-sejarah saya semasa di pertempuran saya di Lunduk Sarawak, iaitu pertempuran saya di Lunduk, iaitu daripada unit asal saya adalah 8 Ranger, dan saya diketuai oleh Sejen Gandat semasa operasi di Lunduk Sarawak. Semasa itu 6 saja kumpulan kami yang terlibat dalam kumpulan RKK. Masa itu saya oleh memang yang cukup nakal, tetapi saya selalu berjalan melilau di dalam hutan dan tidak semena-mena terjumpa dengan orang kampung mengatakan ada 12 pengganas komunis yang dia jumpai di kawasan tersebut. Dan tidak melengah-lengahkan lagi, saya terus minta orang kampung itu jemput saya di mana tempat awak yang terakhir berjumpa dengan pengganas tersebut. Semasa dalam pertempuran itu, saya di tengah-tengah dikordon oleh pengganas tersebut. Dengan saya mengatakan satu peleton di sebelah kiri saya, satu peleton di sebelah kanan saya, cas. Tapi di sebaliknya memang tak ada orang. Saya seorang saja yang cas kepada 12 pengganas tersebut. Dan satu lagi saya nak tanya pendapat daripada Tuan Beliang. Hari ini kita telah mengecapi keamanan tidak amat berbeza dengan keadaan seperti dulu yang masih huru-hara menerima ancaman fizikal daripada penjajah dan juga pengganas komunis. Pendapat Tuan sendiri, bagaimana generasi muda terutama di kalangan kami ini boleh mengingati atau perlunya kami menghargai pejuang-pejuang seperti Tuan Beliang dan rakan seangkatan? Silakan, Tuan. Jadi pada zaman kami dahulu memang susah sangat, sukar sangat nak bergerak ke mana-mana sebab dahulu maklumlah kuasaan mana-mana nak bergerak sebab kedamaian memang tidak ada, tidak seperti sekarang. Dapat sekiranya tak ada seperti kami dulu mengamankan negara kita, amnya di Sarawak juga, siapa lagi? Tapi rakyat anggota sekarang ataupun rakyat-rakyat sekarang cukup memberi terima kasih kepada kerajaan sekarang di atas kerajaan negara kita ataupun tentera-tentera kita mengamankan negara kita seperti sekarang. Dulu ke mana pergi pun, bas sampai bas pun dikena embus buat serandap. Termasuk orang kampung, bukan tentera saja. Itu yang kita cukup senang sekarang. Berbeza sekali pada zaman dulu dan zaman sekarang. Itulah, Puan, maksud saya. Betul, Tuan. Saya juga bersetuju dengan pendapat Tuan Beliang Bali tadi. Oleh itu, adalah perlu bagi kita untuk mengetahui sesuatu sejarah, kerana di situlah bermulanya keamanan yang kita kecapi sekarang ini, dan menghargainya juga penting dalam usaha kita untuk menjunjung kedaulatan tanah air kita, Malaysia. Dengan itu, sekian saja perkongsian cerita pagi dari Sarawak hari ini. Saya serahkan kembali kepada rakan penyampai saya di studio. Selamat pagi, Malaysia. Silakan. Bila kita bercakap mengenai komunis, Wan, kita sebenarnya tak boleh nak bayangkan bagaimana situasi dan juga keadaan ketika itu. Sebabkan itulah orang zaman sekarang ni kita kena hargai pengorbanan mereka-mereka yang telah berjuang habis-habisan, bermati-matian demi mempertahankan kedaulatan negara kita ini. Sebab itu salah satu cara untuk kita hargai itu, biasanya kita akan dinasihatkan kalau kita
pergi ke orang yang memang dah mengalami pengalaman itu, yeah. Dengar dia cerita. Apabila kita dengar dia cerita, kita dapat merasai, daripada itu datangnya timbul rasa kita nak menghargai kedaulatan negara kita sekarang. Betul. Saya memang menyokong apa yang Ridwan katakan tadi. Yang pentingnya sebenarnya hargailah negara kita. Sebab bila kita menghargai sesuatu itu, kita akan sayang dan kita tidak akan lakukan perkara-perkara yang boleh menyakitkan negara. Ya, yeah. Cerita pasal sayang pada negara.